Selamat datang di CEO Talks. Podcast ini adalah rangkaian acara menuju Kompas 100 CEO Forum ke-13 powered by East Ventures yang akan diselenggarakan pada November mendatang. Dengan tema menyikapi krisis global, podcast ini akan mengajak kamu semua untuk mencari tahu sejauh mana sebenarnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis global saat ini. Sebuah bentuk kolaborasi harian Kompas bersama Inspigo, inilah CEO Talks. Oke, gue Aldo Brian dan gue merupakan mahasiswa di salah satu universitas negeri di Indonesia. Ya oke, nama saya Hendy, pekerjaan avokat. Halo, gue Tias, di sini gue sebagai frontliner. Oke, untuk layanan digital financial yang paling helpful buat gue itu adalah mobile banking pastinya. Karena gue benar-benar nggak perlu bawa dompet, jadi kayak gue bawa HP aja gitu, dompet ditinggal kadang kan. Terus ada QRIS, soalnya gue bisa melakukan pembayaran tanpa melakukan sentuhan gitu kan. Sama yang terakhir ada digital payment ya, biasanya tuh gue pakai buat bayar-bayar listrik ataupun juga bayar-bayar tagihan lainnya gitu. Sekarang sih lumayan ada banyak kan ya, memang yang pasti kan mobile banking ya itu pasti kan. Terus yang sekarang buat transaksi kita sehari-hari juga QRIS juga sekarang udah mulai ada ya di mana-mana ya gitu. Kalau saat ini sih m-banking terus aja ya, m-banking terus aja karena jarang bawa kartu juga, jarang pakai cash juga. Kemajuannya menurut gue sangat amat oke karena secara penggunaan itu sangat amat praktis gitu. Kalau untuk saat ini sih menurut aku udah maju banget ya dari yang sebelum-sebelumnya karena kan dari 2 tahun sebelumnya itu belum ada m-banking ataupun payment yang lain tuh belum terlalu dipakai semua orang ya, tapi sekarang udah pakai banget sih, ditambah lagi untuk merchant-merchant semuanya udah ada di mall-mall kayak gitu. Kalau di Jakarta dan sekitarnya pasti udah makin ini ya, tapi saya nggak tahu ya kalau di daerah kayaknya belum sekenceng di daerah Jabodetabek lah perkembangannya, paling itu sih. Nggak tahu kalau di luar negeri gimana juga, saya nggak tahu perbandingannya. Sekarang ini, kondisi ekonomi dunia bisa dikatakan lagi nggak menentu. Hampir semua negara di dunia sekarang ini sedang mengalami tingkat inflasi yang tinggi.
Belum lagi muncul berbagai krisis, mulai dari krisis iklim, lalu juga krisis pangan, krisis energi, pandemi COVID yang sebenarnya meski sudah mulai terkendali, tapi juga sebenarnya belum benar-benar hilang ya dari muka bumi begitu. Lalu juga muncul ketegangan geopolitik di berbagai poros. Ada perang Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang belum selesai. Baru-baru ini muncul juga ketegangan geopolitik baru di antara Cina dan Taiwan. Tapi sebenarnya nih, kamu sadar nggak sih sahabat Kompas, kalau berbagai ketidakpastian dan berbagai ketidaklaziman itu sebenarnya bisa loh membantu mempercepat transformasi ekonomi digital. Seperti kita tahu ya, sekarang ini muncul banyak startup bermunculan di mana-mana dan juga mereka berinovasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan real yang lagi ada di masyarakat. Nah, meskipun akses digital di Indonesia itu meningkat, tapi sebenarnya nih, kalau misalnya kita mengacu pada Score East Ventures Digital Competitiveness Index, angka daya saing digital itu masih dipimpin oleh Jakarta. Artinya masih ada ketimpangan nih terkait dengan daya saing digital antara Jakarta dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Karena itu, penyebaran akses layanan keuangan digital itu menjadi hal yang sangat penting supaya kita bisa menunjang dan mendorong peningkatan inklusi keuangan yang jauh lebih merata di seluruh Indonesia. Nah, dengan kolaborasi antara pemerintah dan juga stakeholder terkait, harapannya sih Indonesia ke depan bisa lebih siap, jauh lebih siap ketika harus menghadapi ancaman krisis global yang baru lagi. Nah, oleh karena itu, apa aja sih sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para stakeholder? Bagaimana sih sebenarnya caranya kita mendorong transformasi ekonomi digital yang jauh lebih merata bagi semua masyarakat di Indonesia? Lalu, sebenarnya seperti apa sih peluang keuangan digital di Indonesia saat ini? Nah, di CEO Talk series pertama ini, dengan topik meningkatkan inklusi keuangan lewat pemerataan yang didukung oleh East Ventures, saya Agnes Theodora, wartawan harian Kompas, akan berbincang-bincang nih hari ini bersama dengan partner dari East Ventures. East Ventures itu apa sih? Nah, East Ventures itu, sahabat Kompas, adalah perusahaan venture capital yang dia itu sudah berinvestasi di lebih dari 250 tech startup yang ada di Asia Tenggara. Nah, orang yang akan saya ajak berbincang-bincang nih hari ini, dia itu adalah partner perempuan pertama di East Ventures. Dan dia itu juga partner perempuan termuda di East Ventures. Bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai First Indonesian Young Women Future Business Leader di tahun 2020. Bagus banget ya, keren banget. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai berkenalan dengan Melissa Iren. Halo Melissa. Halo Agnes. Sehat-sehat? Sehat. Sehat. Bahagia? Bahagia. Iya nih, jadi makasih banget ya Melissa udah mau ngobrol hari ini. Kita bakal ngobrolin banyak hal sih ya. Tadi seperti sudah aku sebut di depan, memang kayaknya kondisi ekonomi dunia lagi labil banget gitu ya. Banyak banget ketidakpastian gitu. Nah, kan kalau Melissa ini kan apa, orang yang sering ya melakukan deal-deal dengan berbagai startup gitu. Pastinya sudah enggak asing lagi lah ya dengan perkembangan ekonomi dunia terbaru ini gitu. Seperti apa sih, mungkin bisa diceritain sebenarnya seperti apa sih kalau dalam pandangannya Melissa gitu, dari yang selama ini yang Melissa perhatikan kondisi ekonomi dunia itu gitu. Kita memang mungkin berada di waktu yang sangat menarik kali ya, karena tadi juga udah di-mention habis COVID terjadi dan gak ada negara yang gak immune terhadap hal tersebut. Rentetannya kemudian banyak juga gitu. Mungkin sebagai role kita di sini kan, kami adalah perusahaan venture capital. Memang faktor-faktor yang terjadi di dunia itu mempengaruhi keputusan kita lah. Maksudnya mungkin apa yang terjadi di dunia, tapi kita juga tidak boleh tutup mata. Maksudnya di Indonesia perkembangannya itu seperti apa, untuk kita memicu apa sih yang akan keputusan-keputusan yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Memang not an ideal situation right now, tapi ternyata resultnya sih cukup optimis mungkin kalau kita lihat negara Indonesia dan how resilient Indonesia is towards the impact of the pandemic. Saya rasa sih Indonesia berada di posisi yang unik dan growth-nya cukup menjanjikan kalau nih dalam konteks pada saat ini. Kita kayaknya bisa dibilang sedikit lebih beruntung ya dibandingkan negara-negara lain ya. Kalau I hope so. We hope to be optimistic at least. Iya, betul. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi Melissa udah cerita ya, memang kondisi ekonomi lagi tidak stabil, nggak lazim gitu ya.
we are in unprecedented times gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi dunia venture capital sendiri nih, di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi saat ini, krisis yang terjadi di mana-mana, itu ada nggak sebenarnya impact-nya Melissa terhadap apa East Venture sendiri ya, terhadap investment di East Venture sendiri? Mungkin bisa diceritain. Awal COVID ada dampak tentunya, karena kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi banyak yang kita lakukan adalah kita sebenarnya pause on investment, kita berpikir dulu nih apa yang bisa kita bantu untuk portfolio kita gitu. Itu berjalan I think about 1 to 2 quarters sampai habis itu ternyata terbukti bahwa Indonesia atau mungkin pada saat itu konteksnya Southeast Asia adalah sebuah region yang cukup resilience. Jadi kalau Indonesia mungkin kalau hari ini kita lihat our growth masih tetap bagus, interest rates tetap stabil, terjadi commodity boom di mana kita beruntung sekali kita negara yang kaya akan sumber daya alam, posisi kita sebenarnya cukup baik gitu. Jadi artinya tetap ada optimisme dari investor global juga untuk melihat kayak ini adalah sebuah region yang pertama stabil dan kedua muncul dari permukaan untuk kayak adalah yang tetap bisa prosperous pada saat yang sulit gitu. Investasi jadi tetap berjalan. Mungkin kalau dari kita sendiri, we managed to still raise our funds. Kita raise about kemarin 550 juta total dolar untuk bisa berinvestasi di tesis kita tetap banyak di Indonesia dan terutama di dua sisi ya, ada perusahaan yang tahap awal tapi ada juga perusahaan yang tahap growth gitu. Dan kita percaya optimisme ini nggak cuma kita doang, tapi kita share juga banyak juga investor luar yang terus menerus melihat apa promise dari region tersebut dan juga ikut kemudian berinvestasi. Tapi kondisi ini masih kondusif ya, bisa dikatakan masih kondusif ya karena masih tetap ada investment, itu hanya di Indonesia atau apakah region lain juga apa mengalami hal yang sama gitu? Mungkin Southeast Asia mengalami ini, tapi Indonesia paling menarik ya karena memang story Indonesia dari dulu mungkin pertama adalah kayak jumlah populasi yang banyak, yeah, penambahan internet populations yang terus meningkat dan mungkin pada saat ini yang cukup menarik adalah the stability of the government-nya juga. Mungkin banyak sekali political issue, yeah, tapi kita lihat bahwa cukup kondusif gitu. Dan apa yang pemerintah kita lakukan tuh cukup berbuah juga ya. Dan itu menjadi quote-unquote sebuah optimisme juga untuk lihat bahwa oh ternyata dari segi government-nya pun supportive gitu terhadap pertumbuhan digital economy. Okay, I see. Soalnya kan gini ya, memang kayaknya baru sekitar Juli lalu ya, kita tuh banyak mendengar kabar adanya startup yang melakukan PHK di mana-mana gitu. Apa ya istilahnya, tech winter ya, winter is coming gitu. Di mana-mana terjadi dan cukup mengejutkan juga gitu setelah memang startup itu sempat mengalami booming yang sangat tinggi gitu ya. Nah kalau dari Mbak Melissa sendiri melihat gitu, apakah sebenarnya tech winter itu memang benar-benar terjadi nggak sih? Di Indonesia ya khususnya ya, mungkin bisa di region dan juga di Indonesia ya, apakah memang tech winter itu terjadi gitu, sebenarnya startup kita tuh bisa bertahan nggak sih di tengah kondisi seperti saat ini gitu? Kita negara tropis, harusnya nggak ada winter gitu. Oh iya, betul. Musim hujan dan panas, jadi kita sebetulnya aman, tapi kalau kita lihat fenomena ini ada yang namanya hal seperti ini pasti memang ada siklusnya ya, maksudnya ada naik dan ada turunnya. Mungkin kita bisa analisa apa sih yang terjadi sebelumnya gitu. Karena mungkin optimisme yang sangat tinggi, banyak sekali yang fokus kepada growth gitu. Dulu ada bahasanya growth at all cost. Jadi pokoknya kita grow aja terus gitu. Dan itu yang terjadi mungkin kalau kita, tapi ini cycle sudah terjadi berulang-ulang. Di 2015 kita udah lihat, di 2017 kita sudah lihat, sekarang kita lihat lagi juga gitu. Yang terjadi adalah karena banyak optimisme yang masuk, banyak capital yang masuk, akhirnya uang itu istilah jadi uang murah gitu ya. Karena we have a lot of money, yeah, kebanyakan startup berpikir fokusnya adalah let's grow. Karena they are allowed to do so, they have the luxury to do so gitu. Yang terjadi adalah sekarang bahwa hey, kita punya dunia berubah, ranah bermain berubah, sehingga kita perlu adjust. Kita harus adjust dari yang tadinya berpikir hanya untuk growth at all cost, sekarang ke arah kayak, hey, gimana sih caranya kita harus build company supaya company ini bisa sustain gitu. Jadi apa yang banyak startup-startup sekarang itu lakukan adalah beradaptasi. Beradaptasi bahwa, okay, sekarang kita tidak punya luxury of satu, uang nggak akan selalu ada ketika mereka mau gitu. Jadi mereka harus berpikir gimana business values mereka itu bisa directly sustain the company itself. Jadi itulah apa yang sebetulnya yang pada saat ini terjadi. Nah ketika startup harus tutup misalnya, itu sebetulnya walaupun menyedihkan tapi natural terjadi. Karena kan memang kita yang berinvestasi di perusahaan tahap awal,
kita tahu resikonya tuh tinggi. Bahwa misalnya kita invest ke 10 companies, memang 10-10-nya nggak akan make it to the top gitu. Ya. Harus ada juga, mungkin ada beberapa yang memang akan kena natural selection yang kita katakan gitu. Jadi apa yang terjadi fenomena saat ini, sebetulnya memang bagian dari adaptasi dan natural selection yang kemudian sedang terjadi. Jadi di mana sih posisinya akhirnya? Akhirnya kalau dari kita berpikir dan yang kita beritahu pada para founders kita adalah they have to be resilient gitu. They have to be able to repurpose their capability and fokus kepada core business apa sih yang mereka lakukan dan berfokus ke arah tersebut. Jadi founders yang memang dia sangat clear ya bisnisnya mau ke arah mana, apa yang dia harus lakukan, most likely they actually will survive walaupun mungkin mereka akan melakukan pengecilan dulu, nanti kemudian mereka grow like gitu. I see, okay. Ada juga yang mengatakan kalau mungkin nanti di beberapa di satu sektor tertentu gitu misalnya ya nanti karena tadi ya ada natural selection akan tersisa ya paling 2 atau 3 startup saja gitu. Itu kalau menurut Melissa seperti itu nggak sih nanti kira-kira skenario ke depannya gitu? Bisa jadi, mungkin kan kalau kita sebenarnya dampak pandemik yang menurut saya paling menyedihkan adalah kita ngomongin tentang recovery letters misalnya ada yang bilang you way atau ada yang gimana gitu. Sadly, it's a key recovery for us, gitu. Bahwa, there are companies yang ternyata bisa adapt, not only companies, but maybe also sectors, ya. Sectors yang lebih terbenefit, then they go up. Ada juga sectors yang memang naturally ter-replace, gitu, and even companies-nya, they aren't able to adapt, gitu. Jadinya dia masuk ke sebelah sini. Tapi yang kita percaya, the power of digital ecosystem seharusnya nanti yang naik ke atas harus bisa ngangkat yang di bawah, nih. Gimana bantu untuk repurpose their capability untuk masuk ke era ekonomi yang baru. Okay, I see. Berarti memang ini ya bisa dikatakan ya, meskipun memang sekarang ini lagi nggak pasti kondisi ekonomi, banyak masalah, banyak krisis, tapi sebenarnya ada peluang juga di situ ya, dan kita justru one of the lucky ones juga ya. Ekonomi digital kita pun justru masih berkembang, masih bertumbuh seperti itu ya. Betul, mungkin kayak dampak positifnya kita katakan ketika krisis terjadi, dan ini juga kenapa East Ventures hadir juga waktu itu. Waktu krisis terjadi, banyak orang di layoff dan akhirnya mereka bikin company mereka sendiri gitu. Dan this is the opportunity. Jadi kita juga melihat ketika banyak yang opportunity yang terlihat di sini adalah some of them actually look at this as new opportunity. They try to realize their dreams. Gak usah yang gede-gede lah startup company. Saya bahkan banyak teman-teman yang saya dengar di layoff, akhirnya mereka bikin makanan gitu misalnya. Oh, they start their business. Bukan startup ya? Business ya, SME business, bisa juga. Jadi itu matter of perspective juga. Maybe some of them when they see this, they see it as an opportunity. Then they can actually try to do something yang even better for themselves. Okay, deh, sip kalau gitu. Nah, sahabat Kompas, kita nanti masih akan ngobrol banyak hal lagi nih bersama dengan Melissa. Tapi tadi at least ada beberapa key point yang menarik ya terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang memang meskipun lagi gonjang-ganjing seperti ini, tapi ya bisa dikatakan kita masih bisa bertahan gitu ya. Dan juga terkait dengan kondisi ekosistem startup pun gitu. Meskipun memang sempat terjadi winter is coming atau mungkin di Indonesia tadi konteksnya hujan ya. Heavy rain is coming probably. Nah tapi setidaknya itu juga ya hanya sebenarnya mengarahkan startup kita untuk mungkin punya strategi bisnis yang lebih rasional ya, lebih menyesuaikan diri saja gitu. Nah mungkin itu ya untuk sesi pertama kita, tapi sahabat Kompas jangan kemana-mana dulu, tetap tune in bersama dengan podcast CEO Talks, karena abis ini kita akan membahas lagi banyak hal bersama dengan Melissa Iren. Oke sahabat Kompas, kita kembali lagi nih di podcast CEO Talks hari ini bersama dengan Melissa Iren. Nah tadi kan di sesi 1 kita udah tahu nih, udah membahas mengenai bagaimana sih kondisi ekonomi dunia saat ini. Krisis yang sekarang sedang terjadi dan masih adanya secercah optimisme terkait dengan kondisi perekonomian kita di dalam negeri, ekosistem startup kita, dan lain-lain. Nah ini sekarang di sesi kedua kita akan membahas jauh lebih lanjut lagi. Tadi kan sudah disebut ya di awal-awal bahwa sebenarnya pandemi COVID lalu juga krisis yang terjadi kemarin itu sebenarnya membawa keberuntungan juga gitu, karena bisa mendorong terjadinya transformasi ekonomi digital yang jauh lebih cepat dari sebelumnya gitu. Nah Melissa, ini sekarang mau lebih mengulik nih terkait dengan sepak terjangnya East Venture di Indonesia gitu. Kan memang ekonomi digital itu kan bisa dikatakan jadi sebagai salah satu motor pertumbuhan dan pemulihan ekonomi kita ya gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri nih, gimana sih sebenarnya langkah East Venture gitu untuk berkontribusi mendorong terciptanya atau semakin meningkatnya gitu ekosistem digital di Indonesia?
Kalau dari East Ventures tentunya kan karena aktivitas utama kita adalah investment ke startup founders ini. Jadi itu sesuatu yang kita dari 2009 kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan untuk investasi mereka bisa mengembangkan layanannya dan juga mereka bisa bekerja sama satu sama lainnya. Tapi pada saat pandemi COVID ini, ada satu contoh yang sangat baik untuk menunjukin bahwa kita bisa banget berkolaborasi antara startup founders, investors, government untuk sama-sama memulihkan nih kondisi masyarakat untuk Indonesia supaya bisa keluar dari perangkap kesehatan COVID gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang age juga ternyata yang terlibat banyak gitu. Banyak yang dari startup founders, kalau kita investasi mungkin sekitar 25 sampai 30-an tahun, kita ada banyak juga kayak our government yang very seniors yang juga berpartisipasi dan support dan memberikan kayak sangat support untuk kita bisa melakukannya. Kita membuat gerakan waktu itu namanya Indonesia Pasti Bisa. Itu ada asosiasi student dari government dan all of our startup founders berkolaborasi membawa oksigen konsentrator masuk ke Indonesia untuk membantu healthcare system kita yang pada saat itu lagi sangat amat kesulitan untuk bawa itu. Jadi itu landasan bahwa hey, itu Indonesia punya satu infrastruktur yang sangat kuat di digital economy karena dapat support dari semua orang. Nah, kalau di East Ventures kita juga punya satu report yang kita lakukan namanya East Ventures Digital Competitiveness Index yang sudah kita jalankan 3 kali gitu. Di mana tujuan report ini adalah menjadi sebuah peta dan bisa dipakai untuk semua stakeholders juga. Baik itu yang tadi ya, government, untuk mereka bisa decide daerah mana sih yang kita harus bantu untuk fokuskan. Untuk supaya kita katakanlah mau bagaimanapun promise of digital economy, kalau orang nggak punya handphone, yeah, orang nggak punya internet, nah dia juga nggak akan bisa akses. Nah itu adalah peran pemerintah. Nah itu pemerintah sudah lakukan. Di report itu kita juga jabarkan bagaimana pemerintah bangun banyak tower-tower nih, bahkan di daerah yang terpencil, supaya mereka, orang-orang di sana itu bisa akses kepada internet. Di situ juga di cover banyak sekali startup-startup yang sudah besar gitu, mereka akan masuk ke kota-kota yang lebih kecil untuk layanan mereka bisa dipakai untuk ke sana semua. Dan report ini kita berikan secara free, anybody can download this report, dan harapan kita itu adalah salah satu bentuk partisipasi kita untuk bisa bikin semua orang ambil serta lah, ambil bagian dalam membantu digital penetration di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ada perubahan nggak sih sebenarnya before pandemic and after pandemic gitu mengenai ya pemetaan tadi itu gitu? Apakah nanti setelah pandemic ini akan lebih fokus ke sektor mana atau daerah mana, wilayah mana, itu ada nggak sih perbedaannya? Banyak yang kemudian di spot menjadi lebih menarik gitu karena setiap daerah kemudian ternyata ada yang mereka melakukan digitalisasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, tergantung kayak pemerintah daerahnya di sana bagaimana. Kedua, masyarakat di daerah tersebut kemudian keterlibatannya tuh seperti apa gitu. Bali misalnya, ternyata dengan cepat adaptasi QR code dan yang segala macam mereka sudah lakukan karena untuk tourism gitu. Jadi ketika COVID, percepatannya itu lebih mudah buat ini. Tapi kita lihat semua daerah rata-rata di Indonesia tuh skornya membaik dan hasil report kita tahun ini menunjukkan bahwa semakin seimbang skornya. Ada gap yang kemudian lebih menurun. Itu ya, antara Jawa, luar Jawa, kota, desa begitu setiap seimbang? Setiap 34 provinsi itu akan baik. Dan itu yang sebetulnya kita inginkan bahwa pemerataan itu terjadi untuk semua daerah gitu. Jadi jangan cuma Jakarta doang nih yang bagus, tapi daerah lain agar bisa juga dinaikkan. Dan untuk melakukan ini ya pemerintah dan kemudian startup yang mungkin udah lebih mature perlu untuk ambil bagian gitu. Oke. Nah ini kan kalau bicara tentang transformasi ekonomi digital juga pasti salah satunya itu layanan keuangan digital ya. Kayak kita sekarang apalagi di Jakarta dan di kota-kota besar pasti udah sangat familiar gitu dengan menggunakan dompet digital dan lain-lain, e-money segala macam, e-wallet gitu. Nah kalau menurut Melissa sendiri gitu, ini kan sekarang ada banyak ya berkembang ya, ada P2P lending, ada dompet digital juga, bank digital juga gitu bermunculan gitu. Sebenarnya layanan seperti apa sih yang sekarang ini bisa memberi dampak signifikan gitu buat perekonomian Indonesia? Terutama kalau kita melihat kondisi Indonesia sekarang ya, dengan tadi persebaran, pemetaan kondisi penduduk dan geografis kita gitu. Kira-kira cocoknya apa sih sekarang gitu? Sebetulnya semua layanan, kita bicara tentang fintech ini, setiap layanan itu punya untuk opportunity-nya masing-masing ya. Misalnya kita katakan dompet digital, itu memberikan akses buat dari transaksi ekonomi, kita katakan ketika dia punya itu memungkinkan seorang penjual yang di daerah manapun untuk menerima business opportunity dari orang di daerah manapun juga gitu. Jadi kita katakan itu salah satu adaptasi yang paling cepat sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia. Saya ingat 2017 waktu
Gojek baru luncurkan, tiba-tiba semua restoran punya. Waktu itu banyak banget kayaknya dia punya QR code di meja kasir. Tapi itu sangat cepat karena kayak itu membantu mereka untuk menerima income untuk lebih banyak. Sekarang banyak yang terjadi, kita bicara tentang financial literacy. Ya. Yeah. Jadi kayak, oke, saya sebagai seorang yang berjualan, saya sudah bisa terima payment, tapi isu saya adalah working capital nih. Saya bisa berjualan lebih banyak lagi, tapi of course saya butuh modal. Nah, biasa saya jualan, saya katakanlah 2 juta mau perputaran barang saya. Kalau saya mau jualan 2 kali lipat, saya harus punya modal 2 kali lipat juga. Nah, di sinilah banyak player-player yang masuk. Salah satu contohnya mungkin yang kita invest adalah Coinworks misalnya. Jadi dia bantu untuk mereka bisa punya akses yang lebih baik gitu. Nah, itu mungkin yang dari sisi SME. Kalau kita bicara dari B2B juga, ada salah satu investment kita juga namanya Zendit ya. Jadi Zendit adalah payment gateway. B2B dia mempermudah toko-toko untuk punya options of payment gateway langsung daripada connect satu-satu gitu. Jadi ini juga membuka akses pembukaan untuk mempermudah ya kalau si seller itu mau increase penerimaan dari banyak toko. Ada juga yang menarik yang kemudian kita baru-baru ini lakukan adalah Komunal. Jadi Komunal nih mereka awalnya P2P lending sebetulnya, tapi mereka berinovasi untuk membantu BPR. Nah, jadi kalau kita lucu lagi kalau isunya BPR, jadi tadi udah ngomongin untuk consumer, to SME, to business, sekarang ini to banking gitu. Banking, inovasi yang mereka butuhkan itu adalah kayak banyak nih banking-banking yang keren-keren yang mulai muncul ya segala macam, tapi BPR tuh ketinggalan sebetulnya. Karena mungkin mereka belum tahu gimana cara transisi masuk. Jadi ada perusahaan seperti Komunal yang bantu untuk menggandeng BPR ini, "Hey, ayo bisa nih ikut digital transformation." Mereka mempersiapkan API untuk bisa di-connect sehingga yang tadinya si BPR hanya bergantung untuk mendapatkan istilahnya deposit dari orang-orang sekitarnya, sekarang aksesnya dibuka dari seluruh Indonesia, sekarang bisa terima deposit channeling juga gitu. Jadi inklusi keuangan itu memang sebenarnya sangat penting dan salah satu fintech itu adalah salah satu sektor yang cukup hot juga kalau di Indonesia for very simple reason, karena memang butuh sih. Dan berbagai sektor yang bisa play juga dari fintech innovation. Ya tadi itu ya dari segala lini ya. Dari segala lini ya. Sellernya, even banknya juga gitu. Betul. Karena nggak sesimpel itu ternyata. Dan mungkin kayak bahkan nanti turunannya akan banyak sekali gitu. Untuk consumer, kita nggak cuma bicara tentang kayak savings doang. Nanti mungkin akan bicara tentang turunan produk financial service. Kita bisa bicara asuransi, kita bisa, tadi kita ngomongin payment sama pinjaman mungkin, tapi nanti ada asuransi, investasi mungkin. Kan pada saat ini mungkin banyak yang belum terinklusi oleh digital, mungkin mereka akan bergantung pada emas misalnya, mungkin yang lebih physical. Tapi, actually there are a lot of other opportunities yang bukan kita mau arahin mereka ke sana, tapi mungkin lihat dulu gitu. Habis itu mungkin mereka akan bisa mempunyai keputusan yang lebih inform. Jadi itu yang kita sebut dengan financial literacy. Atau jangan sampai nih terjebak banyak pinjol gitu. Jadi tidak ngerti apa maksudnya biaya administratif, tidak ngerti tuh penalti itu seperti apa gitu. Jadi banyak layanan-layanan ini dan tentunya penting untuk mereka untuk bisa responsible juga untuk educate consumer-consumer. Oke, berarti memang apa ya, selain tadi ada peluangnya, tapi juga pekerjaan rumahnya masih banyak ya? Betul. Termasuk tadi literasi digital itu. Iya. Oke. Nah ini kan memang tadi juga udah disebut ya, bahwa secara umum kita memang masih, ya hopefully aman ya secara ekonomi dibandingkan negara-negara lain gitu ya, hopefully ya. Meski bukan berarti kita bisa santai-santai aja gitu. Nah kalau apa menurut Melissa, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun juga semua stakeholder ya saat ini untuk bagaimana kita itu bisa mengantisipasi krisis ekonomi yang akan datang gitu. Karena masih ingat sih kemarin itu baru-baru ini juga Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa tahun depan itu perekonomian dunia itu akan gelap, akan suram gitu. Lalu juga kemarin, baru banget kemarin juga Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ya memang kita harus mulai mewaspadailah berbagai ketidakpastian ini gitu. Nah kalau menurut Melissa, apa tuh yang harus disiapkan oleh pemerintah dan juga stakeholder kita? Pertama sih sekarang yang saya lihat baik terjadi adalah interkonektivitas antara stakeholder-stakeholders ini gitu. Jadi kalau dulu kayaknya gate-nya masing-masing nih, secara pemerintah-pemerintah, companies gitu. Tapi COVID kemarin atau yang terkontinu sekarang adalah pentingnya untuk
saling inform juga. Jadi apa yang kemudian kita bisa tahu satu sama lain gitu. Sehingga ketika kita mau melakukan sebuah effort, effort itu bisa lebih bersama-sama ujungnya. Karena kalau dulu pemerintah mungkin di dalam digital economy ini, yang kita lihat perannya adalah sebagai butuh deh cap dari pemerintah gitu untuk kayak kita legalitasnya benar loh, kita ini loh. Tapi sekarang yang mereka lakukan adalah mereka open access dan ini akan bantu untuk opportunity buat startup juga untuk melihat kayak apa sih yang bisa dibantuin gitu. Kemarin kalau sebenarnya salah satu contoh mungkin sharing, kalau kita lihat tim-timnya Pak dari Kementerian Kesehatan yang bikin aplikasi Peduli Lindungi, yeah, itu orang-orangnya juga it won't be that type of people kalau pemerintah kita nggak open buat collaboration. Jadi kedepannya ini adalah tantangan, bisa nggak kita tidak hanya mempertahankan yang udah ada kolaborasinya, tapi terus-menerus ditingkatkan juga intensitasnya, akses yang dibuka, dan juga meleknya lah untuk kita sama-sama bisa bekerja sama antar semua stakeholders ini. Karena nanti kalau kita bicara tentang global, itu banyak sekali yang interrelated. Misalnya nggak cuma di digital economy kan, pasti ada sektor real juga yang kemudian terlibat, dan si mungkin yang dari digital ekonomi ini juga nggak melek-melek banget juga apa yang harus mereka bisa bantu gitu. Jadi memang ini penting lah untuk kayak punya satu ranah di mana kita bisa semuanya berkolaborasi. Tadi yang disebut melek itu penasaran aja nih, melek itu dalam artian awareness atau melek secara teknologi digitalnya dan juga literasi digitalnya gitu, kalau kita bicara tentang bekerja sama dengan pemerintah gitu. Apakah mindset pemerintah kita kalau dalam pandangan Melissa dan juga apa pengalaman selama ini memang sudah on track juga gitu menuju ya memang kita harus mengembangkan ekonomi digital gitu. Melek terhadap mungkin kalau aku koreksi, melek terhadap pentingnya buat berkolaborasi. Okay. Karena sekarang memang kalau kita lihat udah jauh lebih di beberapa departemen sudah banyak yang bekerja sama, jadi ya inilah yang kita harapkan bisa terus continue. Ya udah on track ya, tinggal dikembangkan lagi ya. Jangan sampai kita malah nanti mundur lagi. Oke, I see. Sip. Ini apa satu lagi sih, ini sebenarnya terakhir juga penasaran sih terkait dengan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia sendiri gitu. Apa aja sih hambatan-hambatan yang harus dihadapi gitu dan harus diantisipasi juga ya oleh semua stakeholder gitu. Iya, tapi ini mungkin biasa per sektor-per sektor. Saya mungkin bisa sharing dulu kayak untuk e-commerce, hambatan kita yang paling ini adalah okay, kita udah beli tapi barangnya belum bisa dikirim dengan cepat gitu. Jadi waktu itu isunya adalah logistik infrastruktur balik-balik gitu kan. Jadi ini ya selalu masalahnya kayak gitu. Nah nanti kita lihat kayak agritech juga. Agritech sekarang mulai banyak bermunculan. Salah satu nanti yang mereka harus bisa lalui juga adalah supply chain yang udah lama sekali berkecimpung di bagian yang itu. Jadi gimana nih nanti untuk mereka bisa disupport juga untuk bisa berkembang teknologi, perusahaan teknologi bisa berkembang di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi ya kadang setiap industri itu pasti ada tantangan-tantangan yang apakah itu berpusat pada solusinya adalah infrastruktur, solusinya berpusat pada pembantu untuk pengembangan human resource, mungkin ada beberapa yang memang berkekurangan. Kalau kita bicara health tech juga kan, kita mungkin bicara tentang kekurangnya nih mungkin talent-talent yang banyak stay di luar, nggak mau lagi pulang. Tapi unfortunately kita lihat beberapa yang udah terjadi, udah balik juga gitu. Jadi mungkin kayak pastinya ada hubungannya dengan infrastruktur, ada hubungannya dengan talent ya, atau human resource pada saat ini. That is why tadi ya perlu ya kolaborasi, karena kayak infrastruktur ya pasti itu udah menjadi ranahnya pemerintah begitu ya. Iya. Kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta itu sangat penting memang. Betul. Okay, I see. Sip, okay deh. Ini untuk sementara ini ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Melissa Iren di sesi kedua podcast CEO Talks mungkin akan berakhir di sini, tapi banyak banget tadi memang key point yang menarik ya gitu terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mengantisipasi krisis ekonomi mendatang, lalu seperti apa sih sebenarnya pengembangan dan landscape ekonomi digital di Indonesia saat ini. Nah nanti di sesi berikutnya kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Melissa Iren lebih dalam lagi mengenai kondisi ekonomi digital di Indonesia, perekonomian di Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi sahabat Kompas tetap tune in, jangan kemana-mana, dengarkan terus podcast CEO Talks. Nah sahabat Kompas, tadi kan kita udah ngobrol banyak hal ya dan isunya memang cukup berat ya dan cukup serius juga gitu dengan Melissa Iren
Nah, cuman seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, di sesi ini, sebelum kita lanjut lagi nih membahas yang berat-berat, yang serius-serius tentang kondisi ekonomi kita, kita mau ngajak main kuis dulu nih sama Melisa Iren nih. Ini jadi apa, sebenarnya untuk lebih mengenal ya personalnya Melisa gitu. Seperti apa sih Melisa ini orangnya gitu. Cuman ini kita bikin kayak semacam kuis-kuis memilih option gitu lah. Jadi ada dua option, nanti tinggal Melisa pilih mana antara dua itu, lalu ya bisa dijelasin lah kenapa. Dapat hadiah nanti enggak? Dapat hadiah pasti nanti, payung cantik lah ya, payung cantik. Payung cantik, kompas gitu. Nah ini jadi misalnya kayak ya kalau antara mau pilih kalau makan bubur tuh makan bubur diaduk apa nggak diaduk sih kayak gitu ya. Ya, oh diaduk ya, oke. Kalau aku sih dua-duanya bisa gitu, anaknya tengah-tengah. Oke, nah ini jadi yang pasti yang aku tanyain bukan soal bubur ya. Tetap masih ada hubungannya lah gitulah tentang apa terkait dengan ya kondisi ekonomi dan juga termasuk juga karirnya Melisa gitu. Nah oke, nih pertanyaan pertama ya, oke siap ya. Ini kalau bisa dijawabnya cepet nih, langsung gitu ya. Oke. Di follow up dengan penjelasannya. Oke, satu. Beli barang offline atau online? Beli barang online. Why? Apalagi abis COVID ya, jadi udah pasti jauh lebih sering. Tapi sebelumnya juga aku udah lebih sering beli barang secara online karena lebih mudah juga. Yeah. Kayak kalau belanja makeup gitu di Sosyola. Recently mungkin yang lagi sering banget aku beli itu fast commerce yang pesen gitu. Kalau boleh cobain bananas. Itu jeruknya enak banget. Oh oke. Jeruk Sunkist, jadi banyak buah-buah, pilihan buah-buahnya juga oke banget. Berarti beli barang online ya? Oke. Anaknya sesuai banget dengan perkembangan kondisi digital sekarang. Harus. Harus. Oke, pertanyaan kedua. Akuntan atau investor? Investor. Why? Sebenarnya aku kuliah akuntansi, tapi dari awal udah kayaknya nggak mau deh. Dulu malah mungkin awal-awal pengennya marketing sebenarnya. Cuman dapat opportunity waktu itu aku magang marketing, pikir mau lanjut waktu itu tapi ketemu sama East Ventures waktu itu. Aku masih kuliah deh kayak udah enggak apa-apa, ikut aja. Oh, dari dulu udah sama East Ventures ya. Oh my god, oke. Jadi aku sambil part time dulu sambil kuliah sambil dibolehin kerja padahal di company yang lain kayak kalau mau ikut hanya boleh pas udah full time. Akhirnya kayak lebih happy lah mungkin sekarang kalau di investment mungkin kita lihat horizon-nya bisa lebih luas gitu, industrinya macam-macam yang lucu-lucu juga, company-company yang baru yang muncul. Kalau akuntan mungkin itu aja gitu ya, ya berkutat sama angka. Itu ada yang suka pastinya, tidak menyinggung. Bener. Tapi ya buat aku sih mungkin lebih suka yang bervariasi. It's a personal choice juga ya. Jadi pas awal lulus tuh langsung, memang udah langsung jatuh hati nih sama investment, sama dunia investasi. Dulu malah nggak ngerti sebenarnya industrinya, karena it was very new gitu. Yeah. Tapi I was very lucky kayak, gak apa-apa nih murid gak jelas kasih tulis skripsi dibolehin kerja. Jadi cukup happy juga sih akhirnya sama keputusan waktu itu. Itu benar-benar ini sih apa pengalaman menarik banget sih ya. Hoki sih ya. Lebih cocoknya hoki. Oke, pertanyaan berikutnya, leader atau follower? Susah nih. Karena kadang harus jadi leader, kadang harus dengerin dan jadi follower juga. Wow, oke. Karena kalau kita ada some philosophy of investment yang kita percaya ya di East Ventures adalah a great founder is the one who actually is ambitious juga, kayak very persistent about what they want, but very humble juga to be willing to listen to people. Jadi mungkin pertanyaan itu jawabannya topiknya harus ganti-ganti kali ya. Situasional berarti ya. Kapan harus jadi leader, kapan harus jadi follower, kalau dari pengalaman Melisa. In hard times harus jadi leader sih. Karena in hard times maybe people want to get, kita harus punya untuk satu arahan. And it's actually the harder to make ketika situasinya tambah sulit. Jadi follower mungkin ketika situasinya we need to learn. It's something very new and there are people that we can actually yang udah mengalami itu sebelumnya dan udah dan bisa sharing terhadap apa yang mereka bisa. But bubble bisa buat dengerin. Follow their advices and maybe what they've been through juga. Dan terakhir, lebih milih ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Dua-duanya nggak enak, tapi ya mungkin mendingan ketinggalan dompet kalau nggak ada KTP kali ya. Ribet ya ngurusnya ya soalnya. Kenapa tuh? Kenapa lebih memilih ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan HP gitu? Kayak aku pernah ketinggalan HP. Pernah hilang HP soalnya, ya bener-bener hektik banget sih waktu itu rasanya. Jadi kayak kalau HP mungkin karena
semua aktivitas nyariin orang udah di sana kali ya. Iya. Yeah. Ya. Walaupun kayak jangan juga deh ketinggalan dompet, jangan ketinggalan dua-duanya kalau bisa. Kayak sekarang tuh emang kalau misalnya kita nggak megang HP tuh susah ya. Iya. Semua men, semua di situ. Handphone, WhatsApp, email, kerjaan. Meskipun ya bisa di backup juga tetap aja sih ya. Ribet. Ribet, yeah. Semuanya tuh ribet memang. Oke deh. Apalagi sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal ketinggalan HP, ketinggalan dompet. Ya, sebenarnya kalau ngomongin ketinggalan dompet, kita juga sekarang udah cashless society ya. Kayak aku juga udah jarang gitu memegang duit cash gitu, jadi lebih banyak. Sekarang di mana-mana juga, bahkan belanja di kaki lima kita pakai QR code. Gitu. Emang perkembangan ekonomi digital yang sudah semakin pesat, asik. Oke deh, sip. Thank you Melissa udah bisa ngobrol-ngobrol dan mengenal lebih dekat sedikit nih. Seperti apa sih orangnya Melissa gitu, masa lalunya. Kuliahnya yang sempat ya kerja hokinya ya, such a lucky person. Oke, nah sekarang setelah kita udah lebih mengenal nih terkait dengan Melissa Iren, nah kita bisa lanjut lagi nih ngobrol yang hal-hal yang jauh lebih serius, yang lebih berat terkait dengan kondisi perekonomian kita saat ini. Oke, jadi sahabat Kompas tetap tune in ya. Ya, sahabat Kompas, kita kembali lagi di podcast CEO Talks. Nah, sekarang ini yang mau kita bahas itu mungkin persoalan yang sudah banyak juga ya dibahas dan juga sangat relevan dengan kondisi kita di Indonesia saat ini gitu. Yaitu kontribusi terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan akses ya dalam masalah pengembangan ekonomi digital. Ini adalah masalah yang memang masih serius ya kalau di Indonesia ya, Melissa ya, kayak masalah infrastruktur yang pembangunannya belum merata antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan pedesaan gitu, lalu juga akses layanan keuangan digital gitu. Kalau misalnya mau mengutip juga nih dari penelitian yang sudah dilakukan oleh East Venture, dari East Venture Digital Competitiveness Index pun memang terbukti juga gitu by data bahwa memang kita ekonomi digital kita, keuangan digital itu memang masih lebih berpusat di Jakarta ya, Jakarta dan Pulau Jawa gitu. Nah, kalau Melissa sendiri nih sebagai investor dari East Venture, bagaimana sih dukungannya gitu untuk membantu penyebaran infrastruktur dan akses digital yang jauh lebih merata gitu ke berbagai daerah di Indonesia gitu ya? Apa misalnya mungkin bisa dikasih contoh startup-startup yang sudah pernah dibantu dinaungi gitu yang bisa mendorong tadi itu meningkatkan pemerataan ekonomi digital, layanan ekonomi digital. Ya, tentunya. Kalau kita memang perkepanjangan tangannya adalah kayak dari apa activity si startups yang kita invest ya. Misalnya kayak Tokopedia mungkin yang mereka sudah lakukan kan mereka menjamah UMKM supaya bisa onboarded ke platformnya. Tapi mereka juga reach out mungkin kayak gimana UMKM bisa berjualan dan punya infrastruktur lebih baik di kota-kota yang lebih kecil. Jadi mereka ada produk namanya toko cabang misalnya, di mana kayak mereka build smaller warehouses di mana kayak orang yang tadinya mungkin berjualan hanya dari satu kota saja, dia bisa punya warehouse yang lebih dekat kepada sasaran konsumennya sehingga dia bisa menjangkau untuk lebih banyak konsumen lagi. Gitu. Oke. Okay. Atau kita bicara misalnya ruang guru ya mungkin yang in education di mana mereka itu membantu akses buat kalau kita bicara education kan ya tergantung kita tinggal di daerah mana kualitas sekolahnya ya seperti apa gitu. Tapi dengan adanya layanan seperti ruang guru ada standarisasi atau kayak konsistensi istilahnya. Oh kalau ke ruang guru itu murid dari manapun, daerah manapun, mereka akan mengakses kepada kualitas education yang levelnya sama gitu. Atau mungkin kita bisa bicara dari sisi logistik, kayak kita bicara infrastruktur, aduh susah banget gitu. Tapi ternyata di dalam ekosistem itu, banyak sebenarnya player-player yang sudah bisa untuk truk-truk gitu. Misalnya mereka sudah bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih kecil, tapi people cannot discover gimana. Nah, kita ada invest company namanya Ware6 misalnya. Okay. Di mana Ware6 bisa aggregate dan bantu untuk bikin rangkaian kayak oke, kalau mau kirim dari poin A ke B ke C ke D, dia udah tahu player-playernya bisa untuk siapa aja sehingga walaupun kita sambil nunggu logistik infrastructure diperbaiki, ada yang kemudian kita sudah bisa lakukan supaya setiap daerah-daerah ataupun setiap rangkaian masyarakat itu dari berbagai industri kemudian bisa juga terbantu istilahnya. Jadi memang nggak harus nunggu pembangunan proyek infrastruktur besar-besaran, jalan dan segala macam, startup pun bisa bergerak ya tadi lewat benar. Ada celah-celah, ada jalur-jalur tadi. Yes. Itu udah di mana-mana aja tuh?
sudah dijalankan. Jadi kalau misalnya kayak ruang guru memang udah di berbagai daerah, dia sudah, dia nggak nunggu juga untuk kayak harus ada dana tersebut dari pemerintah atau gimana. Tokopedia juga udah menjalankan itu di seluruh Indonesia juga sama. Wersex juga banyak, bahkan dia banyak di daerah-daerah terpencil, Kalimantan, Sumatera itu sudah udah digarap juga jadi bagian yang bisa diakses. Kalau terkait dengan yang berhubungan dengan fintech gitu, kalau untuk fintech sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup menjangkau secara merata sampai ke pedesaan, sampai ke daerah rural gitu? Banyak juga. Jadi kalau misalnya tadinya terkonsentrat banyak di DKI Jakarta misalnya, dengan adanya layanan fintech, kita banyak misalnya kayak tadi kita bicara tentang komunal, Coinverse, nah these guys are actually udah di seluruh Indonesia. Jadi karena kan digital itu membuka opportunity untuk semua orang kemudian bisa mengakses. Dari cara mereka melakukan credit scoring pun itu bisa dilakukan tanpa harus melakukan tatap muka atau bertemu di daerah. Jadi semua orang bisa kemudian mengakses financial services dari Coinworks, komunal. Ya. Itu ini kan yang East Ventures ya berarti ya, startup-startup yang di bawah East Ventures. Apakah kesadaran yang sama itu juga sudah ada kalau Melissa lihat dari venture capital yang lain mungkin? Generally pasti ketika kita mau beraktivitas di Indonesia ya, tentunya greater goal-nya adalah membuat masyarakat ya lebih baik gitu. Jadi saya rasa sih semua orang juga akan mempunyai goal yang sama juga untuk bring greater good juga buat buat society ya. Okay. Nah itu kan tadi juga disebut soal apa, sempat ngobrol soal, ngomong soal agritech juga ya. Kayaknya sekarang jadi salah satu sektor yang memang mulai banyak juga diminati ya. Apalagi ya untuk Indonesia yang memang kita salah satu sektor utama kita adalah agriculture gitu. Nah itu seperti apa sih mungkin perkembangannya? Dan berarti kan kalau kita ngomong agriculture kan kita mau gak mau nih ya pasti di daerah pedesaan ya, di daerah rural gitu. Jadi tadi masih berkaitan juga dengan bagaimana kita mendorong pemerataan layanan ekonomi digital sampai ke daerah pelosok gitu. Nah itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritain kalau di East Venture itu kayak gimana Mel? Banyak banget tantangan di agritech itu ujung-ujungnya kayak gimana nih melakukan pendanaan kepada kelompok, maupun kelompok tani maupun kelompok nelayan gitu. Tapi dan banyak juga startup yang tidak berhasil karena memang nggak mudah untuk masuk ke situ. Jadi salah satu mungkin kolaborasi yang teman-teman kita udah lakukan adalah contoh Aruna ya. Aruna adalah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Yep. Mereka mengelola kelompok nelayan, membantu untuk kayak dapat bayar dengan harga yang lebih baik gitu. Mereka bisa jual ekspor, bisa jual ke pasar atau langsung ke konsumen supaya si nelayan dapat harga yang lebih transparan. Ada juga company seperti si Coinworks. Jadi yang dimana dia melakukan peminjaman gitu ya kepada kebanyakan B2B. Tapi untuk Coinworks bisa memperpanjang tangan mereka kepada peminjam ke kelompok yang kita katakan micro entrepreneur gitu, seperti kita katakan nelayan maupun petani. Mereka bekerja sama nih antara Aruna sama si Coinworks. Okay. Karena Aruna istilahnya dia akan lebih ngerti behavior dari si nelayan-nelayan mereka seperti mana. Nelayan mana yang mereka credit score untuk kayak, oh ini mereka lebih akan quote unquote bertanggung jawab sehingga bisa. Kalau kita ngomongin pinjaman kan cuma dua lah, ability to pay and their willingness to pay gitu. Karena yang susah adalah assess yang kedua juga gitu. Jadi dengan bekerja sama seperti ini bisa nih untuk dibantu fintech bisa masuk ke agritech dengan cara yang lebih responsible istilahnya, di mana yang memberikan assessment kepada pemain-pemain agritech ini adalah orang yang lebih ngerti cara mengukur istilahnya kinerja mereka tuh kayak gimana gitu. Itu sudah sampai ke perempuan juga, karena kan banyak ya pelaku UMKM perempuan juga gitu, tapi selama ini ada halangan juga, ada hambatan juga gitu, misalnya untuk apa peningkatan inklusi keuangan di kalangan perempuan dan juga akses seperti apa kalau di Switcher? Saya rasa sih kalau sekarang justru kayak banyak yang mengarahkan cara credit score yang lebih baru itu sebetulnya mungkin lebih independen terhadap hal-hal tersebut gitu. Karena yang diassess adalah apakah dia bisa bayar atau dia tidak bisa bayar. Menurut saya malah kebalikannya, kita dulu ada investasi company namanya Kudo, kios untuk dagang online. Hari ini memang 2017 sudah di-acquire sama Grab. Di waktu itu mayoritas sebetulnya perempuan justru yang dijadikan agent-agent karena perempuan dianggap satu lebih hati-hati. Kemudian kedua lebih bertanggung jawab juga gitu, untuk lebih rajin lah untuk melakukan aktivitasnya, jadi mendapat akses justru sebenarnya lebih banyak. Teman-teman di East Ventures juga cerita bahwa kalau misalnya di Coinworks sendiri udah puluhan ribu juga
perempuan yang kemudian sudah berhasil mendapatkan pinjaman gitu. Berarti dari segi inklusivitas perempuannya pun sudah ya, sudah mengarah ke arah sana juga gitu. Betul, dan mungkin kalau boleh sharing di Aruna juga, mungkin Aruna adalah salah satu startup kita yang tahun ini kita juga mulai fokus terhadap yang kita katakan impact dan sustainability. Okay. Jadi Aruna adalah salah satu portfolio kita yang juga sangat berfokus kepada itu. Jadi untuk rekrutmen nelayan gitu, mereka juga berfokus pada memperhatikan gender balance-nya. Okay, iya. Mereka juga kedua memperhatikan si nelayan-nelayan ini apakah bertanggung jawab kembali kepada alam gitu. Hmm. Jadi jangan pakai teknik-teknik penangkapan ikan yang kemudian merusak terumbu karang atau akan merusak ekologi kita gitu. Jadi ini adalah yang juga di-include. Jadi untuk mengadres pertanyaan tadi, pertama dengan adanya layanan seperti ini yang membuka ke semua akses, punya cara asesmen yang lebih objektif, perempuan sebenarnya punya chance yang tidak ada sepenuhnya sebelumnya. Lalu kemudian banyak juga yang sekarang sudah berfokus juga selain daripada inklusi gender, juga berfokus pada impact dan sustainability dari operasi startup tersebut. Oke, menarik ya memang ya. Jadinya apa, memang kalau kita bicara tentang perkembangan ekonomi digital, sekarang sudah lebih peka ya, as in socially, lalu juga terhadap environmental impact-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Sudah lebih inklusif lah. Mengarahnya sudah lebih inklusif untuk mengadres problem utama tadi terkait dengan pemerataan digital divide, pemerataan digital, akses digital, dan juga infrastruktur digital, terutama di Indonesia gitu. Nah, sahabat Kompas, lumayan menarik nih ya ini apa percakapan kita di sesi ketiga ini. Nah, cuman kita masih akan lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrol berikutnya. Jadi tetap tune in di podcast CEO Talks. Nanti kita akan melanjutkan obrol-obrol dengan Melissa Iren. Oke, sahabat Kompas, kita kembali lagi di podcast CEO Talks. Tadi kan kita sudah berbicara ya mengenai apa pemerataan ekosistem digital di seluruh Indonesia supaya tidak timpang gitu, tidak hanya terpusat di Jakarta saja atau di perkotaan saja atau daerah Jawa saja gitu. Nah, sekarang ini kita mau membahas mengenai apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk mewujudkan pemerataan ekosistem digital, khususnya terkait dengan keuangan digital ya. Karena kalau nggak salah kan pada Juli kemarin itu kan Bank Indonesia menyelenggarakan FEKDIA, FEKDI, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, untuk meningkatkan sinergi dalam mewujudkan inklusi keuangan sampai 90% gitu untuk di tahun 2024 gitu. Nah, kalau Melissa melihat sendiri dari tadi kan juga dikatakan sudah beberapa kali ya berkolaborasi dengan pemerintah gitu. Nah, sejauh ini seperti apa sih Melissa perkembangan kolaborasi sinergi gitu antara apa pemerintah dan juga dengan penyedia layanan gitu seperti apa dengan East Ventures gitu untuk membantu mewujudkan pemerataan ekosistem keuangan digital yang lebih merata itu. Fokus yang pada keuangan ini. Keuangan. Oke. Kalau aku lihat kayak mungkin dari konteks pemerintahnya kepada layan ini yang kita perhatiin sih udah meluas istilahnya ya. Meluas untuk okay. Kalau kita bicara fintech kan dulu yang menjadi tantangan adalah legit nggak sih? Karena ketika uang, masalah uang kan sangat ketat sekali gitu. Tapi pemerintah kami lihat udah benar-benar baik gitu. Jadi untuk issuance of license misalnya yang dipermudah, lalu adanya sandbox dari government untuk kayak perusahaan boleh nih coba dulu. Nanti kalau perlu diatur baru kemudian diatur gitu. Mm-hmm. Saya ingat dulu Pak Rudi pernah bilang kayaknya pokoknya dicoba dulu kalau ya, kalau nanti baru di kalau salah baru nanti yeah. Jangan minta izin dulu, kayak dicoba dulu baru nanti kalau ada itu baru kemudian diatur gitu. Jadi ada kita banyak sih perusahaan kita yang P2P dulu kayak mungkin untuk mendapat license-nya itu sulit sekali. Sekarang kita walaupun sekarang lagi agak kontroversial, tapi kita melihat bahwa waktu itu percepatan untuk mendapatkan license udah jauh lebih baik. Okay. Hari ini mungkin salah satu contoh portfolio kita komunal misalnya yang dia melakukan kerjasama dengan para BPR itu dibantu untuk support dibukakan jalannya untuk bisa connect dengan mudah dengan BPR-BPR lainnya. Okay. Kita ngomongin tentang daerah yang mungkin di luar DKI Jakarta gitu, lebih daerah-daerah, dan kita melihat ya inilah bentuk kerjasama dan juga support diberikan oleh pemerintah. Udah mulai kelihatan nggak sih impact-nya sekarang? Belum benar-benar kita ukur, tapi kita lihat udah sekitar puluhan BPR yang sudah mulai join dengan platformnya komunal, dan harapannya ini akan ngebuka
deposan-deposan dan juga untuk BPR ini bisa dapat akses ke produk-produk dari komunal. Dan minat animo dari masyarakat pun juga positif. Karena kan ya, mungkin BPR produk-produk deposito gitu secara resiko itu lebih rendah ya, dibandingkan dengan kalau kita bicara mutual fund atau lainnya. Jadi untuk beberapa orang untuk masuk ke investasi biar nggak kaget ya, produk investasinya tuh langsung saham gitu, yang bisa rugi atau duitnya habis gitu istilahnya, tapi untungnya juga banyak. Deposito itu adalah program biasanya memang kan produk untuk orang pertama kali masuk, nah, uangnya 1 bulan 3 bulan pasti akan kembali. Kalau ngelihat kondisi di lapangan sekarang tuh, bisa nggak sih kita the big question nih, bisa nggak nyampe inklusi keuangan 90% by 2 tahun lagi ya, berarti ya 2 tahun lagi tahun 2024. Seharusnya sih bisa. Saya optimis lah. Optimis lah. Saya bisa. Kalau udah di set target kan kita terus mencapai. Iya. Akan terdorong belajarnya. Ya. Tapi udah kalau ngelihat dari sinergi tadi, kolaborasi dan apa ya, mindsetnya pemerintah juga sepertinya memang sudah on track ya berarti ya. Ya, infrastrukturnya sudah mulai, kan ada juga kebentuk, tinggal dimaksimalin aja sih. Oke. Sip. Nah ini sedikit lebih luas lagi nih terkait dengan landscape kondisi industri startup kita ya. Kan Melissa di startup di East Ventures kan pasti bekerja sama dengan banyak banget pendiri startup ya, berbagai sektor, berbagai jenis, berbagai bentuk, berbagai orang gitu. Nah dan kalau kita tahu juga kan kalau startup itu kan kayak jargonnya itu ya, startup itu ada untuk mereka mengadres problem apa sih yang lagi ada di masyarakat gitu kan. Yep. Jadi melakukan inovasi lah terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah ada gitu, mendisrupt dan innovate gitu. Nah kalau kita lihat dari kondisi sekarang ya, kondisi perekonomian kita yang tadi udah kita bahas sekarang sebenarnya lagi nggak tentu dan juga banyak banget ya tantangan ke depan terkait dengan pengembangan ekosistem digital kita gitu, dan juga kondisi perekonomian kita secara general. Nah kalau menurut Melissa, startup seperti apa sih yang sekarang ini diharapkan bisa muncul atau berkembang, atau apa sih yang dibutuhkan gitu, startup jenis seperti apa nih kalau kita lihat masalahnya apa sih gitu sekarang? Iya, gitu. Opportunity-nya nih apa opportunity-nya nih yang ada apa di sih? Indonesia? Indonesia is a land of opportunity. Okay. Sebetulnya kalau dari East Ventures pun kita invest kan secara agnostik, jadi di berbagai sektor sih kita kemudian tetap lihat juga sih. Okay. Jadi ya tetaplah big opportunity di tempat lain. Although mungkin ya banyak yang bilang mungkin kayak e-commerce pada saat ini mungkin cukup ramai, cukup saturated. Atau kita bicara fintech, mungkin ada beberapa vertikal-vertikal yang sudah terlihat key winners-nya siapa gitu. Iya. Mungkin untuk membangun ke sana untuk udah lebih sulit gitu. Tapi kita banyak melihat opportunity untuk misalnya di e-commerce, mungkin vertical commerce ya. Kita ngomongnya bahwa di setiap walaupun ada seperti Tokopedia dan teman-temannya, tapi masih ada opportunity juga untuk specific commerce. Waktu itu mungkin kita bisa ceritakan kita invest Sosiola. Khusus sekali untuk buat beauty dan mungkin sektor-sektor lainnya, itu ada opportunity juga masih untuk masuk ke commerce yang di sana. Fintech juga kita juga lihat kan ada yang baru-baru gitu. Mungkin kayak salah satu di fintech yang emerging juga misalnya ada di remittance gitu. Bahwa kayak banyak cross-border payment. Logistik mungkin tetap menarik juga menurut aku, karena logistik ada banyak bagiannya dan Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi banyak masalah yang nggak mungkin hanya bisa diadres sama beberapa players aja gitu. Jadi logistik juga masih menarik gitu. Recently kita juga banyak aktivitas di cold chain. Jadi sekarang kan banyak nih kalau kita kirimin kan yang ya paket gitu doang. Tapi gimana nih kalau ngirim ikan beku atau kirimin ini yang lain gitu. Jadi aktivitas di situ juga banyak. Health. Dengan adanya pandemi COVID kan, kita makin melek kali ya, kayak kesehatan itu penting gitu. Jadi health tech juga sebagai satu arena yang akan sangat menarik gitu. Recently, I think, aku gak bakal jabarin nanti, gak cukup waktunya, tapi mungkin something related to sustainability is also like a big thing gitu. Mungkin banyak orang yang udah mikirin nih gimana kita take better care of our environment gitu, apakah melalui kayak
vehicle transportation sekarang kita, atau kita harus thinking more on the like carbon related. Jadi banyak juga activity-activity yang akan kita lihat juga di bagian itu. Semakin ini ya, ya tadi itu memang mengadres problem yang sekarang lagi relevan, problem-problem besar yang lagi ini di masyarakat kita ya. Benar. Oke. Kalau misalnya kita bicara soal mempercepat transformasi ekonomi digital gitu. Tadi kan pandemi bisa mendorong ya terjadinya apa akselerasi transformasi digital gitu. Nah sekarang ini dengan ketidakpastian yang baru ini, ancaman krisis global yang baru ini, kalau menurut Melissa bisa nggak sih melakukan hal yang sama gitu? Bisa mendorong kita nggak sih untuk melakukan transformasi digital yang jauh lebih cepat gitu? Atau justru jadi hambatan baru gitu? Kita seharusnya ya harusnya pandangannya optimis lah ya, optimis, bisa, walaupun nggak boleh tutup mata karena kita tuh Indonesia juga bagian dari global trade kan. Okay. Ketika ada disrupsi terhadap apa yang terjadi di dunia pasti ada dampaknya terhadap supply chain di kita karena tidak mungkin satu negara bisa benar-benar 100% bertahan kepada apa supply yang mereka punya masing-masing. Tapi memang ada kecenderungan krisis ini akan datang yang means for Indonesia, bagaimana caranya kita bisa lebih independen? Gimana caranya kayak mungkin kan banyak pertanyaan, kenapa sih kita harus impor sebanyak itu untuk komoditas kita? Itu apakah kita nggak bisa produce lebih mandiri? Salah satu contoh yang mungkin sharing yang agak ironis menurut saya adalah gandum gitu, so vital kepada kita, tapi kita nggak tanam gandum gitu, tapi karena gimana caranya kita bisa pakai singkong gitu. Yeah. Itu kan harus edukasi yang baru lagi gitu kan. Jadi mungkin ini akan present opportunity, a question for everyone juga adalah gimana nih kita bisa lebih independen, bukan karena kita nggak mau engage in global trade, tapi ketika kita lihat banyak negara masuk ke dalam strategi proteksionism, nah kita juga gimana kita harus menghadapi gitu. Jadi mungkin itu akan menjadi satu roda penggerak supaya kita berpikir lagi gimana kita bisa create something gitu, bukan cuman bawa dari luar untuk masuk ke dalam. Oke. Bagaimana kita create something ya? Ada peluang di balik ini semua. Oke. Sip sahabat Kompas, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Melissa Iren. Nah, nanti berikutnya kita akan lanjut lagi dengan sesi podcast CEO Talks ini. Jadi sahabat Kompas jangan kemana-mana, tetap tune in. Oke sahabat Kompas, makasih banget masih tune in di podcast CEO Talks. Nah ini kita sebenarnya udah mau menuju akhir-akhir sih ya, udah mau ending nih. Cuman sebelum kita masuk ke sesi terakhir yang kayaknya bakal membahas hal-hal yang berat dan serius lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Melissa. Kalau tadi ada quiz ya, tadi kan quiz this or that, pilih ini atau itu gitu. Kalau sekarang juga ya semacam quiz lah Mel, cuman jadi bakal ada beberapa statement yang nanti akan aku sebut. Nah nanti Melissa tolong bisa jawab aja iya apa enggak, atau kayaknya lebih cocok setuju apa enggak gitu ya dengan statement yang aku sebut ini gitu. Statementnya sih berat sih. Ini sahabat Kompas Melissa, ini statementnya berat sebenarnya terkait dengan ya masih terkait dengan topik kita hari ini lah ya. Kondisi ekonomi digital dan juga kondisi perekonomian kita pada saat ini gitu. Oke nanti jadi langsung aja lah jawab setuju apa enggak gitu ya. Oke. First statement, inovasi sistem pembayaran digital itu membantu pemulihan ekonomi. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, why? Boleh dikasih argumentasinya, Mel? Bayangin aja kalau kemarin nggak ada pembayaran digital. Oh iya. Takut pegang duit, duit sampai dicuci ya. Iya, sampai dijemur. Dijemur. Kan nggak tahu diambil orang atau enggak. Mungkin kayak jauh lebih takut kalau misalnya itu mungkin nggak berani bertransaksi, tapi kalau kemarin ada itu ya lumayan lah, Coba untuk jauh lebih mudah kita ke mall kita juga masih willing lah untuk berbelanja gitu. Tanpa harus menyentuh uang dari lama. Ya saat itu kan parno banget ya kalau diingat. Makin lama kalau lihat dompet orang makin lama makin kecil. Iya makin kecil. So ada duit nggak ada gitu, adanya duit kartu money. Oke. Berarti memang benar ya, itu statement yang valid bahwa memang itu membantu pemulihan ekonomi. Setuju. Karena at least belanja masyarakat jadi tetap bisa going tetap, on. Ya, tetap mau berbelanja. Tetap mau berbelanja karena tidak parno. Oke, ini statement kedua. Statement kedua, potensi ekonomi digital Indonesia itu terhambat karena rendahnya literasi digital. Gimana? Setuju. Setuju. Oke, why?
Karena yang bayangin aja kalau literasi digital, misalnya kita bicara tentang kayak pengertian akses ke internet gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada akses ke internet, gimana caranya orang kemudian bisa cari informasi? Misalnya untuk kayak bisa barang-barang, bisa layanan gitu. Terus kemudian kedua, kalau dia nggak ada literasi digital, udah pasti nggak bisa bertransaksi gitu. Padahal kan ekonomi digital itu salah satu indikatornya juga kayak ada nggak orang kemudian, bukan kemudian online menggantikan ya, semuanya ya. Nggak bisa juga ya. Iya, tapi kayak ada opsi untuk melakukan itu. Dan kalau orang nggak tahu itu ya tidak akan growing juga ekonomi digital. Emang misalnya basic banget itu ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya mau bisa berinternet harus ada internetnya, harus ada gadgetnya, harus ada ngerti internetnya, itu, harus ngerti itu apa, ya. Itu apa gitu. Oke, sip. Oke deh, mungkin untuk sementara ini segitu aja sebelum kita membahas yang berat-berat lagi, Melissa. Jadi terima kasih Sobat Kompas udah tune in. Dan sekarang kita akan lanjut nih ke sesi terakhir. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Nah, statement terakhir tadi tentang potensi ekonomi digital Indonesia itu terhambat karena rendahnya literasi digital tuh masih nyambung nih sama sesi terakhir kita hari ini terkait dengan literasi digital nih, Melissa, yang memang masih belum merata di Indonesia gitu. Kalau menurut kamu, apakah mereka-mereka masyarakat yang mereka minim akses terhadap ekosistem digital atau mereka juga literasi digitalnya minim gitu, apakah mereka akan jauh lebih terdampak gitu dengan krisis global yang sekarang ini lagi terjadi? Tentunya iya. Okay. Kalau kita lihat mungkin dari behavior kita sendiri, work itu harus work from home gitu kayak. Berarti harus ngerti mengoperasikan laptop dong dan punya akses terhadap internet gitu. Jadi tetap bisa menjalankan bisnis secara as usual gitu. Jadi itu aja udah satu. Kedua, knowledge yang dibutuhkan gitu. Mungkin tiba-tiba sekarang apa-apa berhubungannya kayak kita katakan kayak input data gitu lah misalnya. Itu banyak kayak program-program yang akan dipakai untuk lebih mereka butuh untuk lebih bisa mengoperasikan software-software maupun apa-apa itu juga kemudian menjadi penting gitu. Atau kalau kita ngomong di masyarakat umum yang saya lihat terjadi, misalnya perusahaan-perusahaan taksi gitu. Jadi harus mau untuk mengadaptasi nih kayak ride sharing yang lainnya gitu. Karena kalau nggak susah sekali untuk bisa mendapatkan order yang tadinya ngantar orang nggak ada yang mau naik. Sekarang ngantar barang lah opportunity-nya. Tapi harus mengerti dan harus mau belajar nih bagaimana supply, cara pengiriman barang, cara aplikasi ini kan semuanya udah lewat aplikasi gitu kan. Jadi tentunya mereka terdampak. Kalau yang tadi kita bicara dengan key recovery, yang tidak punya akses, unfortunately mereka masuk ke kurva yang bawah. Dan itu tugas kita untuk kayak left the kurva bawah itu untuk bisa naik gitu. Dan salah satunya adalah antara itu kayak training kepada orang tersebut, pembukaan akses supaya mereka kemudian bisa ikut partisipasi juga. Udah banyak nggak kalau menurut kamu tuh sekarang training-training terkait dengan literasi digital itu? Banyak, terutama waktu pandemi itu kan pemerintah ada mengeluarkan program edukasi gratis juga. Itu portfolio kita banyak yang partisipasi juga sih, Ruang Guru, Hacktivate, supaya orang bisa repurpose their skills, learn something new, harapannya bisa ke-absorb untuk sama job market gitu yang tadinya mungkin biasanya dia sekretaris atau nulis, oke, diajarin data entry. Nah, kalau dia belajar data entry, bisa nih di-outsource kemudian pada perusahaan yang pakai. Ada juga orang career shift yang tadinya mungkin di hospitality gitu. Ya udah dia belajar coding bootcamp. Siapa tahu kemudian dia bisa masuk ke ranah industri IT kemudian. Berarti masyarakatnya sendiri harus sadar ya untuk terus upskilling, reskilling tadi itu ya. Nah, ini kan tadi kalau kita bicara soal masyarakat Indonesia kan kita punya modal sosial yang kuat ya, saling membantulah dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini nih, dalam konteks kita mau memeratakan akses digital dan literasi digital, melatih literasi digital masyarakat sekitar, apa sih kira-kira nih yang bisa kita aplikasikan ya sebagai masyarakat? Bisa nggak sih kita membantu gitu, Mel, untuk membantu meningkatkan lagi pemerataan akses digital dan literasi digital di masyarakat gitu? Iya, bisa lah kalau kita ngomong dari ini, mungkin kalau contoh kecil gitu, mungkin kalau kita sebagai Gen Z atau Gen Y yang lebih muda ya, orang tua kita willing lah untuk ajarin. Karena mungkin kan request-requestnya lucu gitu, tapi ketika mereka kita willing untuk membantu, actually they become part
of the people that can enjoy digital ecosystem juga gitu. Itu hal-hal kecil. Kalau kita perumpamannya kita ada di kita bekerja di perusahaan gitu, be open sama be open lah untuk kayak nyobain mungkin produk-produk inovasi yang ada gitu. Karena mungkin mereka akan membantu juga daripada banyak yang menggunakan legacy system. Jadi mungkin be open minded lah tentang hal-hal yang seperti itu. If some people are in corporates, yang big corporates, be open to be partner up with the smaller startups, maybe itu akan ngebantu juga gitu. Dan perusahaan-perusahaan yang udah gede, yang kita selalu, inilah salah satu aspirasi kita untuk East Ventures Digital Competitiveness Index adalah, hey, kalau perusahaan-perusahaan yang udah lebih besar, lebih punya capacity untuk membantu, go to smaller places gitu. Okay. Ke daerah-daerah lebih kecil, buka layanan di sana sehingga bisa punya dampak di daerah-daerah yang lebih akses digitalnya lebih kecil istilahnya. Nah oke, kalau dengan katakanlah memang akses literasi digital dan akses digital itu nanti sudah merata gitu, kalau misalnya mau berandai-andai nih Mel, kalau menurut kamu akan semaju apa sih Indonesia? Kita akan berkembang seperti apa gitu kalau misalnya hal-hal tadi itu tercapai, semua orang punya akses digital, semua orang literasi digitalnya oke gitu, seperti apa? Kan kalau katanya kalau Tuhan itu adil kan, Indonesia kan di dunia kan populasi terbesar keempat kan. Harusnya secara ekonomi kita jadi ekonomi terbesar juga yang keempat. Kan, jadi kalau ini akan maju, kita berharapnya sih itu. Apa artinya di setiap daerah? Yang kita bayangkan adalah setiap daerah itu bisa memaksimalkan potensi daerah itu masing-masing. Jadi pertama, gak hanya unik nih, bisa punya startup itu cuma di Jakarta doang. Di daerah-daerah lain harusnya juga bisa. Mereka punya, dulu ada bahasa Sleepycon Valley, atau kayak mereka punya daerahnya masing-masing di mana di situ berkecimpung komunitas dan orang-orang yang antusias dan bisa membangun industri. Kedua, gak harus semuanya tuh tentang kayak bikin tech startup gitu. Tapi ketika mereka mengerti bagaimana layanan digital dapat membantu apapun yang mereka lakukan, daerah itu potensinya bisa maksimal. Misalnya katakan daerah yang memang mereka produksi banyak coklat gitu ya. Selama ini cuma ekspor doang, taunya soalnya trading. Tapi ketika ada ini mereka tahu kayak, oh bisa loh diproduksi dengan teknologi, bisa loh bisa bikin coklat batangan, bisa loh dijual secara domestik, nggak usah kita beli yang import-import, kualitas lokal juga oke. Itu kemudian bisa menjadi satu opportunity. Orang yang di daerah-daerah yang dimana banyak melakukan garment atau fashion, bisa loh kemudian mereka itu bikin dengan value yang lebih tinggi dan kemudian jual daerahnya masing-masing. Jadi kita percaya ini harusnya menjadi sebuah enabler. Enabler digital ekonomi enable them to actually bisa merealisasikan setiap daerah keunikan potensinya apa sehingga in aggregate kita Indonesia ekonominya bisa maju secara signifikan. Nomor 4 tadi itu ya. Nomor 4. Hopefully ya. Amin. Oke deh, ini menarik banget sih ya sebenarnya obrol-obrol kita hari ini ya. Jadi tahu banyak hal termasuk juga ya sebenarnya kayak yang tadi kamu bilang terakhir itu ya, bahwa ya sebenarnya nggak harus repot-repot, bisa dimulai dari surrounding kita gitu ya, kita di lingkungan kita aja sendiri itu juga bisa memajukan ekonomi ya, ekonomi Indonesia gitu. Misalnya tadi nggak harus langsung startup gitu ya, mengembangkan bisnis, terjun ke apa, melakukan digitalisasi di bisnis kita sendiri pun itu juga sudah ikut ya, bisa kontribut terhadap apa perekonomian, kemajuan perekonomian Indonesia gitu. Nah kayaknya sampai segini aja ngobrol-ngobrol kita hari ini Mel. Tadi seperti yang kamu bilang juga sebenarnya menarik ya, bahwa sebenarnya peluang kita itu untuk memajukan perekonomian Indonesia itu masih terbuka lebar. Meskipun kondisi lagi nggak jelas seperti saat ini kondisi perekonomiannya gitu. Bahkan kita masing-masing bisa ya, bisa berkontribusi gitu terhadap perekonomian dengan cara-cara sederhana, lingkungan sekitar kita yang tadi membantu orang tua ya. Sesimpel itulah, membantu orang tua supaya literasi digital dan akses digitalnya terangkat gitu. Dan kalau misalnya kamu sahabat Kompas punya ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru gitu, itu juga bisa banget gitu untuk memajukan perekonomian Indonesia gitu. Bisa membuat startup sendiri dan udah banyak banget venture capital termasuk East Venture yang pasti juga akan happy to support tuh, udah mantap. Nah jadi kalau untuk hari ini sih segini dulu aja bincang-bincang kita terkait dengan kondisi ekonomi digital Indonesia. Nah cuman buat sahabat Kompas yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang podcast CEO Talks kita, besok-besok kita juga masih akan ada nih edisi-edisi berikutnya dengan topik-topik berikutnya yang juga pastinya sangat menarik terkait dengan perekonomian di Indonesia dan juga di dunia. Kita akan bahas banyak hal gitu.
Nah, buat sahabat Kompas yang pengen tahu lebih lanjut tentang episode-episode berikutnya dari podcast CEO Talks, kamu bisa langsung aja ke Instagram, lalu follow @kompas100ceoforum. Karena bukan cuma CEO Talks seperti ini aja, akan ada banyak rangkaian acara lainnya dari acara Kompas 100 CEO Forum yang ke-13, powered by East Venture, yang bisa diikuti oleh kalian semua dari segala generasi. So, jangan lupa nyalain notifikasi kalian dan terus update. Oke, sip. Makasih banget Melissa once again. Hari ini udah bisa ngobrol banyak, udah bisa main kuis-kuisan. Udah kasih banyak banget insight menarik juga ya. Oke, jadi sampai ketemu mungkin di sini dulu. Sukses terus buat East Venture. Semoga ya kita semua bisa selalu berkontribusi tadi Amin. Itu. Terima kasih, Agnes. Amin, terima kasih, Mel. Oke, sahabat Kompas, kalau begitu saya Agnes Theodora akan pamit dan sampai jumpa lagi di edisi podcast CEO Talks berikutnya. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.